untuk nyalanya kuning seperti ini ya. Nyalanya kan bisa lihat ya. Itu ya. Kita matikan. Nyalanya kuning seperti itu ya. Terus kita ganti. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Hasilnya bagaimana? Oh, seperti itu. Cuma terang ya. Terang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa lagi dengan kita ya sahabat Gini Aja Channel. Sebelumnya jangan lupa subscribe Gini Aja Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Teman-teman, di sini kita punya sesuatu ya. Kita beli di Tokopedia. Kita lihat ya, lampu depan headlamp LED itu ya, H4 Tito M4 ya, original ya. Ya teman-teman, bisa lihat ya ini halogen Tito, terangnya seperti itu. Kalau halogen warnanya kuning seperti itu, kalau Tito terang seperti itu ya. Untuk car, motorcycle, truk bisa. Ya, di sini 30 watt garansi 1 tahun ya. Terus 5500 Kelvin. Ini kita buka ya, teman-teman. Kita buka. Gimana? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Tipe H4 ya ini. Tipe H4, nanti kita coba dengan wattmeter outputannya bagaimana ya. Ini ada aki juga. Ini high low, bisa high low ya. Ini katanya bisa untuk AC DC ya teman-teman. Tapi recommended untuk DC ya. Nanti kita cari groundnya di mana. Kita coba ya teman-teman. Oke, okay. Ya teman-teman bisa lihat ya. HID saya seperti apa, seperti ini. Banyak banget itu rusakan-rusakan itu. Akhirnya saya belikan LED merek Tito ini ya. Ya moga awet ya. Yuk kita coba ya teman-teman. Kita menggunakan wattmeter ini ya. Wattmeter nanti berapa outputannya ya. Ya, 12 ya. Nanti ini wattnya atas ini ya. Menurut bisa lihat ya. Tuh. Nanti wattnya berapa? Kita coba ya, kita matikan dulu untuk lampunya, ini penerangannya. Ini mungkin yang negatif ya. Negatif, ini positif seperti ini ya. Kita coba, kita nyalakan. Terang banget ya teman-teman. Ini kipasnya nyala. Buatnya keluar ini, teman-teman bisa lihat. Bentar. Terlalu silau ya. Nah itu 20,53 watt dan untuk ampernya 1,8 ya. Ini saya menggunakan aki yang ukuran ini ya, 2,3 ampere ya. Seperti ini, terangnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, terang banget. Tuh. Nanti kita coba dipasang di fiction bagaimana ya. Terus selanjutnya kita coba dikasih high ya. Ini kan high low ya. High low kita kasih high. Nah, kita tancapkan juga untuk high-nya. Ya, itu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Tadi. Nah ini pemasangan untuk high-nya juga taruh sebelah sini ya. Coba kita nyalakan. Nah ini nyala dua-duanya ya teman-teman bisa lihat, atas bawah nyala. Ini wattnya tetap keluar 20,76 watt ya, tetap ya teman-teman untuk watt meternya. Tuh, ini high low ya, atas bawah nyala dan kipasnya nyala seperti itu. Ini posisi saya nyalakan semuanya ya. Nah, 1,8 ampere atau 21 watt antara itu ya. Nanti kita coba di sepeda di fiction bagaimana nyalanya ya. Untuk malam hari ya teman-teman. Oke. Okay? Rekan-rekan, untuk nyalanya kuning seperti ini ya. Nyalanya kan
rekan-rekan bisa lihat ya. Itu ya, kita matikan. Nyalanya kuning seperti itu ya. Terus kita ganti ini kuning seperti ini. Ya, ini dipasang di fiction. Seperti itu kuningnya. Kalau malam kurang begitu terang ya, apalagi di kegelapan seperti itu nggak begitu terang. Nanti kita ganti dengan ini, dengan lampu ini ya. Kita ganti dengan lampu Tito ini ya, kuning jadi putih ya teman-teman. Oke, kita lepas dua baut ini ya, kanan kiri. Dengan melepas dua baut ini ya, kita tarik ya. Ini saya buatkan soketan ya, seperti ini saya buatkan soketan ya. Tinggal ini dilepas soketnya, ini sama ya, seperti ini. Kalian bisa lihat ya, kita ganti. Kita buka. Kita buka ya. Ini penguncinya tinggal diginikan. Ya. Pasnya sangat mudah. Terus kita gantikan LED ini ya. Ya. Tinggal ditancapkan. Seperti ini. Terus dikuncikan. Sama ya teman-teman, sama ya posisinya, sama seperti itu ya penampakannya, seperti itu ya posisinya. Terus ini kita coba, tancapkan. Covernya jangan lupa pasang. Ini ya, kita coba. Silakan. Oke. Kita pasang baut dulu. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Rasanya bagaimana? Oh, seperti itu. Wah, terang ya. Terang banget. Kita lihat dari depan. Bagaimana ya? Ternyata enggak bisa lurus ke depan karena knalpotnya rubah. Seperti itu terangnya ya. Terang. Tuh. Hasilnya seperti ini. Terangnya posisi dim karena ini reflektornya udah aus. Nah ini posisi dim, terangnya seperti itu ya, bisa lihat ya, terang. Oke, terang banget ya teman-teman, warnanya juga putih. Seperti itu. Matikan, nyalakan. Kadim. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat update video dari kita ya, seperti ini ya teman-teman.
Oke, jangan lupa komentar, like ya teman-teman. Share kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vinaja Channel, mantap.